Oke teman-teman, nah kayak gini contohnya. Buncit banget kelihatan loh. Ini soalnya kekecilan gitu. Nah ini untuk jasnya ya kan, untuk kemejanya juga. Untuk jasnya aku dulu ini, jasnya dulu aku beli sendiri, pakai uang aku sendiri, dan akhirnya kepake juga buat contoh ya kan. Lumayan gitu loh teman-teman. Tapi ini harus dicuci dulu sama disetrika lagi, karena kusut banget sumpah. Dan kekecilan menurutku. Tapi ini cocoknya untuk doblen-doblen kayak seperti ini sih, cocok banget. Artis gitu, parah bro. Yah, let's go. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah di video kali ini aku bakalan unboxing dan review baju kemeja polos pria lengan panjang di Shopee. Barangnya ini, nah sebelum ke bongkar-bongkarnya, kita ke intronya dulu. Let's go. Yup, pintu sudah selesai. Nah di sini aku jelasin dulu untuk rincian-rinciannya ya teman-teman ya. Nah di sini untuk harga kemejanya yaitu 44.300 perak ya. Jadi 44.300. Nah gitu. Nah untuk pilihan warnanya ada 5 ya teman-teman, yaitu 1 hitam, 2 putih, 3 maron, 4 navy, dan yang terakhir yaitu abu. Nah untuk bahannya sendiri yaitu katun offroad dan pop plan ya teman-teman ya. Nah untuk bahannya sendiri tebal, adem, tidak mudah kusut, full hangstack, dan kualitas bisa bersaing. Nah untuk stylenya sendiri formal ya teman-teman. Nah di sini aku jelasin dulu untuk ukuran size nya sabar ya, barangnya belum. Oke, untuk size M ya, dengerin ya, lebar dada 50 cm, panjang baju 70 cm, untuk lingkar badan ya yaitu 100 cm. Itu untuk ukuran M ya teman-teman ya. Lanjut kita ke ukuran L ya. Untuk ukuran L lebar dada 52 cm, untuk panjang bajunya 72 cm, untuk lingkar badan 104 cm. Nah untuk yang terakhir yaitu size XL ya, extra large. Dan ini ukuran XL, lebar dadanya 54 cm, untuk panjang bajunya 74 cm, dan lingkar badan 108 cm ya. Jadi ukurannya ada 3, M, L, dan XL ya teman-teman ya. Bisa kalian pilih ya sesuai ukuran, sudah aku sebutin tadi ukuran chest nya ya, untuk dari lebar dada, panjang baju, dan juga lingkar badan. Nah untuk selanjutnya aku bakal bahas tentang full aksesoris. Nah ini ada merek di bagian saku ya, nanti kita coba deh ya, di bagian saku ada mereknya. Nah ini polos dan simple model kerah yang ada varian kancing kecil, dan ada saku di sebelah kiri ada mereknya. Nanti kita coba buka apakah ada beneran gitu. Oh aku belum coba sama sekali, barangnya masih terbungkus, bisa kalian lihat. Nah teman-teman, baju ini cocok sekali untuk berpakaian untuk kerja ya, ngampus ya, kuliah gitu. Kalian kalau kuliah pakai ini cocok banget, atau santai-santai nongkrong bareng temen maupun acara formal. Nah untuk tokonya sendiri dari Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia ya teman-teman ya. Oke di sini aku jelasin dulu untuk waktu pemesanan sampai di rumahku ini ya. Nah untuk waktu pemesanannya yaitu 12 April 2021. Nah untuk waktu bayarnya aku bayar ke orang nyo, tak bayar gitu. Nah itu 12 April 2021 ya teman-teman. Nah untuk pengirimannya sendiri dari orangnya dari Pekalongan sampai ke Magelang gitu, maksudnya dari sananya yaitu 13 April 2021. Nah sampai rumahnya, sampai di tempatku yaitu pada tanggal 15 Maret 2021. Jadi 2 hari perjalanan ya guys ya. Aku pemesanan sampai rumah itu 3 hari, kalau perjalanan dari Pekalongan sampai Magelangnya itu 2 hari saja gitu ya teman-teman ya. Kurasa udah jelas. Nah untuk rincian produknya masih berjalan 2 bulan, jadi masih 60 hari, masih hangat banget, dan sudah terjual 4,9 ribu saat video ini dibuat ya teman-teman ya. Nah untuk nama tokonya adalah A.L Store 01 ya teman-teman ya.
aku pesen di sana, lokasinya di Pekalongan ya. Aku di sini pakai JNT Express ya teman-teman ya. Untuk ongkirnya sendiri aku pakai tiket juga, pakai kupon ya, kupon gratis ongkir. Jadi ongkirnya jadi 10.000, kepotong setengah, aslinya itu ongkirnya 20.000, jadi cuman ongkir 10.000 ya. Padahal harganya 44.300 ketambahan 10.000, jadi 54.300 untuk total pembayaranku ya teman-teman ya. Udah panjang lebar banget ini, kita langsung aja buka ya teman-teman ya. Alright, sesuai sih. Aku pesannya warna putih untuk ukuran XL ya. Aku ya, putih XL. Ayo, bareng-bareng ya. Iya. Masih bau wangi gitu ya. Bau tai chino lah, kayak gitu lah. Ya, barangnya ini, guys. Nah, untuk di kerahnya itu ada mereknya kan, seperti dia bilang di tokonya. Ada mereknya, nama mereknya adalah Nota Tashin ya, Petit. Oke. Sini langsung aja kita buka. Kayak baju SD ku dulu sih. Baju SD ku tuh dulu panjang kayak gini. Ya, kita bikin thumbnail seperti biasa. XL gede sih ini. Coba kita pakai ya. Aku coba mau pakai. Coba pakai dulu ya. Oke, barangnya udah aku pakai, tapi aduh, kekecilan ini mah. Duh. Apa aku yang ini dobelan, jadi ini makin ketat gitu. Aduh. Ini kekecilan cuy buat aku. Aduh, kekecilan, astagfirullah. Padahal XL loh ini. Kecilan ya, astagfirullah. Oh ya, aku belum ngasih tahu ya. Ini aku alasan beli kemeja kayak gini. Ini karena buat untuk wisuda ya teman-teman ya. Nah, di sini aku kan mau lulus ya kan. Ini ya udah aku beli kemeja lah ya. Untuk seumur hidup. Anjay. Ya mungkin segitu aja untuk aku ini udah cantumin banyak banget kan, dari untuk size, harganya, dan waktu pemesanan sampai rumahnya, dan rincian produknya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya. Oke, saya Ferry Pradana, ditunggu video selanjutnya. Bye. Kalau puasa tuh harus niat, jangan kegoda. Oke? Harus full sebulan. Oke? Oke. Yeah.